ستارون هذا سلمون هذه وسادة هذه ساعات. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف حالكم جميعا؟ أهلا وسهلا إلى قناة المعلمة هاجا. sebelum tu subscribe, like, comment dan share. Terima kasih. Semoga Allah membalas jasa kalian. Nama saya Nur Zainatul Hajar binti Ismail. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Saya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Arab tahun 2, 3, 4, 5 dan 6. Tahun 1 je saya tak ajar. Okay, di mana saya mengenali Akademi YouTuber adalah di media sosial, iaitu Facebook. Daripada rakan-rakan Facebook lah, daripada PKP yang pertama lagi. Jadi masa tu saya belum join. Okay, sekarang Akademi YouTuber dah ada 3 batch, iaitu saya adalah batch yang ketiga. Okay, batch yang pertama, kedua memang video-video diorang memang dah sangat gempak, sangat cantik, sangat menarik, sangat kebabu. Macam saya baru batch ketiga dan baru challenge yang pertama. Okay, basic lah, baru basic. Okay, apa yang saya akan kongsikan di dalam channel YouTube saya adalah saya akan berkongsi kepada anda semua video pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak murid saya lah, khasnya, tapi umumnya untuk anak-anak murid yang berada di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, insyaAllah. Okay, kenapa saya menyertai Akademi YouTuber? Kerana saya ingin mencari ilmu yang seberapa banyak mungkin dalam menghasilkan video yang lebih menarik. Sebab dalam Akademi YouTuber, hashtag kita bantu kita, dia akan ajar macam-macam cara edit video, cara edit gambar, cara edit itu, ini, macam-macam lagi lah kan. Buat dan tak buat saja. Okay, beri komitmen, insyaAllah anda akan pandai, insyaAllah. Okay, kemudian dalam Akademi YouTuber, kita diberi pilihan untuk memilih mentor. Saya memilih mentor Mu'alim Hazar. Sebab apa saya suka video-video YouTube Mu'alim Hazar di dalam YouTube? Sebab menggunakan teknik didik hibur, iaitu teknik nyanyian. Sebab saya adalah juga guna teknik didik hibur ni dalam kelas. Sebab saya perasan kalau kita guna teknik didik hibur ni, anak-anak murid kita memberi kesan, impak yang sangat positif, memberi respon yang sangat positif. Kawalan kelas memang tip top kalau kita guna teknik didik hibur ni, insyaAllah. Okay. Kemudian saya nak belajar seberapa banyak mungkin dengan Mu'alim Hazar ni, terutamanya dalam menghasilkan video-video PDVC yang lebih menarik. Okay, sebelum saya mengakhiri, saya ingin berkongsilah kepada anda semua pengalaman saya menjadi seorang guru. Yang paling manis adalah tahun lepas pada 2019, di mana saya bersama guru muzik dan bersama guru muzik, panitia agama Islam dan bahasa Arab, sambil sampai takbir, semua guru-guru warga sekolah di sekolah saya, iaitu membawa pasukan nasyid ke sekolah saya ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, walaupun tak menang di peringkat kebangsaan, tapi menang di hati kami, menang di hati guru-guru di sekolah saya. Okey, saya akan kongsikan video pasukan nasyid sekolah saya. Dan yang kedua, saya cuba untuk membawa pasukan, menyertai pertandingan nazam yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Walaupun pertama kali menyertai, tapi saya cubalah yang terbaik. Alhamdulillah dapat tempat kelima. Walaupun pertama kali kan, okay, itu pengalaman yang paling manis lah dalam sepanjang saya menjadi seorang guru. Okay, saya akan kongsikan dengan anda video pertandingan nazam di sekolah saya juga. Okay, sebelum saya mengakhiri video saya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Akademi YouTuber dengan kerjasama EDIDIK Malaysia, Kelab Guru Malaysia, kerana menerima saya sebagai peserta Akademi YouTuber. InsyaAllah saya akan cuba memberi komitmen yang baik. Saya akan cuba menyiapkan tugas-tugasan yang diberikan mengikut tempoh yang ditetapkan. InsyaAllah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mu'alim Hazar kerana terima saya menjadi menti. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu kita. Berkongsi, bukan publicity. Bye.